Aduh, kukuku kok jadi kotor sekali? Setelah ini aku mau mandi dan bersihin kuku deh. Kalau tidak salah, aku sudah potong kuku beberapa hari yang lalu. Kenapa kukuku sudah panjang lagi ya hari ini? Oh, aku tahu. Kalau tidak salah, Pak Tobi pernah mengajari soal ini, mengenai fakta-fakta seputar kuku. Kuku kita terbuat dari zat keratin. Zat ini sama dengan yang membentuk rambut kita. Kuku dirancang untuk melindungi ujung jari, baik di tangan atau di kaki. Uniknya, kuku jari tangan kita lebih cepat tumbuhnya daripada kuku jari kaki. Rata-rata, kuku jari tangan tumbuh sepanjang 3,5 mm per bulan dan 42 mm per tahun. Sedangkan, kuku jari kaki tumbuh sepanjang 1,6 mm per bulan dan 19 mm per tahun. Pertumbuhan kuku laki-laki lebih cepat daripada kuku perempuan. Oh iya, kuku juga membutuhkan aliran darah dan nutrisi yang cukup untuk tumbuh loh. Jika aliran darah dan nutrisi terhenti, warna kuku akan menjadi biru tua. Karena tidak memiliki saraf pada ujung luar jari, kita tidak merasa sakit saat memotong kuku. Wah, kuku kita ternyata salah satu bagian tubuh yang menarik sekali ya. Kalau begitu, aku akan rawat kukuku dengan baik agar selalu sehat. Iya, sebelum aku pegang makanan, aku harus mencuci tangan dahulu. Aku ingat, biar malah sempat menasihati aku dan teman-teman, mengapa kita harus cuci tangan sebelum makan. Baunya wangi. Baunya seperti bau kue coklat. Pak Doble pasti baru saja masak kue coklat. Nah, Ghost, kamu boleh main di depan taman dulu ya. Nanti kita bermain lagi. Wah, banyak sekali kue coklatnya. Pak Doble memang baik sekali masak sebanyak ini. Cukup untuk kita semua. Iya, sebelum aku pegang makanan, aku harus mencuci tangan dahulu. Aku ingat, Nirmala sempat menasihati aku dan teman-teman mengapa kita harus cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit yang menular. Contohnya seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipus. Di telapak tangan kita terdapat sekitar 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman-kuman bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan kita. Waktu paling tepat untuk kita cuci tangan adalah saat sebelum makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang atau menyentuh hewan, dan setelah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun, karena sabun bisa menghilangkan berbagai macam kotoran dan kuman dari tangan kita. Dan tak hanya di telapak tangan, bagian tangan lain juga harus dicuci seperti punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Wah, iya. Itulah nasihat Nirmala saat itu. Kalau begitu, aku cuci tangan di wastafel dulu deh, biar aku tidak sakit nanti. Setelah itu, aku mau cari Pak Doble dulu untuk minta izin minta satu cookies. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like,
komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.